yang merupakan hasil dari rapim TNI Polri kemarin, bahwa kita harus menghindari hal-hal yang bisa menjadi trigger atau pemicu timbulnya potensi konflik yang ada di masyarakat menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Hasil dari itu tentunya segera kita tindak lanjuti dengan kita lakukan pertemuan ini. Karena itu kami merasa percakapan ini kalau sebentar didialogkan dengan hati yang tulus, pasti hasilnya akan lebih mudah, lebih hebat dari apa yang terharapkan. Dan kota orang menjadi kota teladan. Semua ada di kota ini, semua agama ada, semua kepercayaan ada. Nah yang kita harus jaga itu yang pengacau, yang DP tujuan mengadu domba, DP tujuan mau bikin ribut, DP tujuan bikin kota ini menjadi tidak kondusif. Itu yang harus kita jaga.